Jamaah Sholat Idul Fitri rahimakumullah, rangkaian acara Sholat Idul Fitri adalah sebagai berikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Dan hiaslah keimanan tersebut dalam hati kami, dan jadikan kami membenci kekufuran. Jadikanlah kami membenci kekufuran, ya Allah. Kafasikan khairat mutibu dakwati ya Rabbal alamin. Robana firlatina waliwaidan. Sebesar-besarnya atas kehadiran para jamaah dan sekaligus mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Polda Jawa Tengah, Satlantas Polrestabes Semarang, RRI Stasiun Semarang, PT PLN Distribusi Jawa Tengah. Ya, di hari yang suci ini kita tata dulu hati kita, kita jaga hati kita untuk menjaga amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Terkait Mas Ganjar kemarin sama Bu Mega juga dihadiri oleh Bapak Presiden, telah diumumkan menjadi salah satu calon presiden Republik Indonesia ini. Tentu dengan dicalonkannya Mas Ganjar itu adalah bagian dari pemilihan beberapa keputusan dari partai PDI Perjuangan, dan saya yakin dengan keputusan ini menunjukkan bahwa dari sekian banyak masyarakat Indonesia, Mas Ganjar adalah salah satu warga yang dianggap dan mewakili kita sebagai orang yang memiliki leadership. Dan kami berharap dengan kebijakan-kebijakan beliau, bagaimana mengkondisikan atau mengajari kita di pemerintahan di Jawa Tengah ini bisa diangkat, dibawa ke ranah nasional, bisa ditularkan ke berbagai daerah di seluruh Republik Indonesia ini, khususnya terkait integritas. Itu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintahan yang ada di tingkat nasional, bahkan ke provinsi-provinsi yang lain. Ada yang lebih?
rencana Gus Yasin memberi masukan ke P3 untuk ikut koalisi P3? Ya, karena saya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan, tentu kami berharap juga nantinya Partai P3 juga ikut gabung untuk mendukung pencalonan Mas Ganjar. Tapi itu semua adalah keputusan partai ya. Jadi karena saya tidak di pengurus, saya akan mengikuti aja bagaimana partai nanti. Akan tetapi kalau saya melihat sih Mas Ganjar bagaimana gitu. Pesan untuk pemudik di Jawa Tengah? Untuk pemudik di Jawa Tengah, alhamdulillah sampai saat ini lancar, terkendali. Tinggal bagaimana kita nanti menyiapkan arus baliknya, karena nanti titik arus balik one way-nya itu dimulai dari Kangkung, sehingga kita siapkan betul. Dan tolong ya, dijaga kesehatannya juga, supaya nanti pemudik ketika kembali ke daerahnya masing-masing itu tidak merasa keletihan, kecapean, sehingga nyaman untuk berkendara dan bagi pengendara yang lain, itu yang penting. Dan jaga kerukunan. Habis ini kan wisata Gus, momennya Gus, ada imbuan untuk masyarakat Gus? Untuk ke wisata sendiri, alhamdulillah kami sudah cek tempat-tempat wisatanya, tetapi perlu dihati-hati aja masyarakat ketika berwisata, tolong dipastikan aman betul, utamanya anak-anak. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.